Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini aku mau infokan ke kalian ya. Buat temen-temen nih yang lagi mau persiapan mudik lebaran nih ya kan, yang lagi cari-cari mobil murah. Nah ini ada mobil murah yang super nyaman ya untuk di kelasnya. Ini harganya gak mahal banget nih guys. Lumayan murah ya. Tahunnya masih tahun tinggi nih guys. Tahun 2018 awal nih. R3 GL manual ya, untuk tahunnya 2018 nih, 2018 awal. Nah, ini masih tangan pertama guys. Tuh, untuk kondisi kalian bisa lihat sendiri ya, ini kondisinya masih sangat mulus nih guys. Ada goresan dikit lah ya, paling apa ya, itu normal nih kalau kita lihat dari pintu, dari sisi samping nih. Nah ya, jadi ini R3 GL 2018 manual ini, tapi masih model lama ya, ini masih model lama, bukan model yang terbaru. Nah minusnya di sini nih, seperti ini nih, ada seperti ya goresan-goresan kukul ya ya. Nih tapi nggak begitu kelihatan guys ya, kalau dari sini masih sangat mulus kelihatannya. Nah ini dia kondisinya, masih bagus. Dan infonya ini kilometernya masih sangat rendah guys. Kilometernya masih di 27.000 aja nih katanya. Nanti kita cek ya ke dalam. Nah ini kalau tampak belakang ya, tadi tampak samping. Kalau dari belakang ini juga masih kelihatan mulus. Nah ini dia R3 GL manual 2018. Untuk pajak dia di bulan 4 ya, ganti plat nanti tahun depan 2023. Tampak belakang nih guys, masih mantap banget ya. Ini tampak samping guys, wah asik nih. Dan ini masih apa ya, orisinil banget ya, masih ya, belum ada penambahan-penambahan. Kita cek ke dalam, kita minta dulu kuncinya ya ke pemiliknya. Nah ini dia guys kuncinya ya, kita buka. Oke, masih asik ya. Kita lihat dalamnya. Nah ini dia, wow masih ini ya, masih asli ya. Nah ini untuk joknya masih asli, masih standar. Tuh kita lihat ke belakang. Ini dia, asik banget ya. Jadi R3 ini mobil dengan 3 baris ya, cocok banget buat kalian yang keluarga untuk mudik lebaran ya. Mobilnya nyaman ya, mobil nyaman, bentuknya juga asik ya. Kemudian irit banget nih guys. Jadi R3 ini irit banget untuk BBM ya, ini menggunakan bensin ya. R3 yang GL kalau nggak salah dia ada juga yang diesel, tapi ini manual. Tapi ini menggunakan bensin guys untuk bahan bakarnya. Oke, sebentar. Oke, kita hidupin ya, kita lihat, kita cek kilometernya. Oh, masih ini ya, masih halus ya, masih enak banget untuk suara mesinnya dari sini, sedap. Nah ini untuk kilometernya nih guys, masih 27.770 kilometer saja. Jadi kilometernya masih apa ya, dikit ya. Nah asik. Nah kita tes ini untuk windows ya, untuk jendela. Nah masih bagus ya, tuh asik. Nah kemudian kita cek juga nih AC-nya. Nah masih dingin guys, masih dingin, hidup semua, terawat ya, sangat terawat. Ini tangan pertama guys, atas namanya siapa ya, wanita ya. Ini pengguna sebelumnya adalah ibu-ibu ya guys, wanita. Ini berarti nggak dipakai jauh-jauh nih, dipakai dekat-dekat aja karena kilometernya masih apa ya, cukup rendah.
Nah, ini hidup ya untuk radio. Jangan kita ini ya suaranya ya. Oke, hidup. Untuk kondisinya masih terawat bagus. Nih, di belakang langit-langitnya bisa kalian lihat sendiri, masih bersih ya. Tuh. Masih bersih. Masih bagus. Nah, ini harganya ini untuk R3 GL manual 2018 awal ya. Ini karena masih model lama. Ini harganya dia 150 juta nih guys infonya. Hanya 150 juta. Nah, ini untuk profilingnya. Kemudian ini juga masih bagus. 150 juta itu masih bisa dinego ya. Nanti teman-teman bisa hubungi langsung nih ke nomornya. Atau bolehlah tulis komentar, nanti kita cek ya. Nah, ini. Jadi buat teman-teman yang mau mudik gitu kan, salah satu mobil yang paling penting adalah yang dipilih pertama irit ya, bagus lah, interior bagus, eksteriornya masih bagus, irit. Dan kenapa R3? R3 itu untuk di kelasnya dia jauh lebih nyaman, jauh lebih stabil. Jadi nyaman buat teman-teman mudik bawa keluarga karena ini 3 seat. Nah, asik banget ya. Nah, itu untuk lampu-lampunya masih hidup. Nah, untuk lampu sein kanan. Dan kalau ini yang kedip adalah kita belum pasang safety belt. Gitu guys. Gimana buat teman-teman yang berminat ya? Silakan dihubungi nomor telepon yang tertera di atas. Kemudian bisa juga komentar ya untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, terima kasih guys. Nih, mantap ya. 150 juta bisa nego nih infonya nih. Nah, asik banget. Jadi mobil murah harus yang berkualitas ya. Ini garansi ya. Bukan mobilnya, bukan bekas nabrak dan bukan bekas banjir guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman bantu dong untuk mengembangkan channel kita ini ya. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan. Oke, nanti kita akan cari-cari mobil lain ya. Oke, nanti kita akan cari mobil lain ya yang bisa direkomendasikan buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah berkualitas. Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.